minta uang 800 juta dan naik haji. Terbongkar, ternyata ini syarat untuk Vanessa Angel agar bisa nikah. Sahabat Vanessa Angel, Marissa Icha memberi kesaksian soal perilaku Dodi Sudrajat saat Vanessa Angel tidak mendapat restu menikahi Bibi Andriansyah. Marissa Icha tidak habis pikir Dodi Sudrajat masih mengurusi soal harta Vanessa Angel, bahkan sampai melakukan rekaman lagu dan mengunggah video tertawa. Dodi Sudrajat dituding meledek suasana duka yang masih dirasakan atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah pada 4 November 2021 lalu. Gak habis pikir sih, aku memang bukan keluarga almarhumah VA, tapi aku aja rasanya mau posting endorse teman-teman yang minta mau bantu promo, rasanya juga gak enak. Mau posting hahihi yang ketawa atau have fun, masih gak enak rasanya, karena masih suasana duka. Tapi ini kok malah ngekeluarga ketawa ke TV, dengan rasa tidak bersalah dan malah ngeledek, malah rekaman single lagu, dengan alih-alih yang tidak masuk akal. Gimana rasa hati nuranimu, ujar Marissa. Di unggahan lain, Marissa Icha membeberkan bukti percakapan dengan Vanessa Angel yang lain dan diduga membicarakan Dodi Sudrajat. Terlihat isi percakapan itu menyinggung soal restu pernikahan Vanessa Angel dan Bibi yang ditolak Dodi Sudrajat. Aku datengin ke rumahnya, cuma mau minta restu biar datang dinikahin, tahu nggak? Diusir, tulis akun tersebut kepada Marissa Icha. Tahu, jawab Marissa Icha dalam isi percakapannya diunggahnya ke akun Instagram @marissaicha pada Selasa 23 November 2021 lalu. Masih melansir sumber yang sama, Dodi Sudrajat bahkan dituding meminta uang 800 juta dan meminta ibadah haji sekeluarga sebagai syarat merestui pernikahannya. Benar-benar diusir kita karena dia minta 800 juta, minta pergi haji sekeluarga. Ya orang mundurlah dikituin, ucap akun tersebut. Iya tahu Memi, panggilan akrab Vanessa Angel, cerita semuanya, tutur Marissa Icha. Terkait dengan gila harta, Dodi Sudrajat mengklarifikasi ingin menyelamatkan barang-barang peninggalan Vanessa Angel yang akan dijual oleh keluarga Bibi Andriansyah. Kenapa netizen gaduh mengenai harta waris? Itu sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang Vanessa, bukannya saya ingin menguasai hartanya, jadi jangan disalahartikan, tutur Dodi Sudrajat dalam tayangan YouTube ini dan investigasi.